Assalamualaikum semuanya, sahabat Tartini Jia, dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku akan pergi ke rumah teman aku. Ikutin terus video saya, jangan di skip. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Semoga kalian suka dan terhibur dengan video-video saya. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin tahu lebih banyak lagi tentang kehidupan di Bangladesh, follow akun saya Instagram, TikTok, dan fanpage-nya. Silahkan di follow dan di like juga ya. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Semoga kalian suka dan terhibur. Terima kasih, selamat menonton. Nah teman-teman, inilah suasana di sekitar tempat saya tinggal. Seperti ini rumahnya ya, rumahnya tuh gedung-gedung semua, dan kebanyakan itu semuanya tuh ditutup ya, pakai tembok-tembok itu, semua dikelilingi pakai tembok rumahnya, pakai gate juga. Rumah di sini tuh seperti itu, walaupun satu rumah, tiga rumah, pasti semuanya tuh dibenteng, ditutup gitu. Rumahnya tuh nggak terbuka, jarang sekali rumah yang terbuka kayak gitu. Selalunya tertutup pakai dinding, pakai benteng yang tinggi-tinggi kayak gitu. Apalagi kalau mereka itu agamanya yang sangat kuat gitu ya, rumahnya itu benar-benar tertutup gitu. Kalau ada tamu pun harus dilihat dulu gitu. Oke teman-teman, ikutin terus video saya. Inilah perjalanan aku ke rumah teman aku. Dekat sekali, cuman 2 menit sampailah ke rumah teman aku. Ini tuh lihat itu di ujung sana, itu gedungnya udah kelihatan. Sekarang udah nggak bisa kelihatan soalnya udah ada ada bangunan baru ya. Udah beda sekali dari berapa mungkin 2 tahun yang lalu. Ada video saya 2 tahun yang lalu ke rumah teman saya seperti ini. Itu suasananya beda sekali. Kalau dulu tuh cuman ada satu gedung rumah teman saya di situ. Kalau sekarang di sekelilingnya, di sekitar tetangga-tetangga itu udah bangun gedung lagi. Jadi tuh sekarang nggak bisa kelihatan kalau dari lorong sini di sini. Biasanya kalau 2 tahun yang lalu dari sini tuh kelihatan langsung rumah teman saya gedungnya. Sekarang tuh lagi udah lagi ada yang buat lagi yang baru, udah mulai membuatnya. Jadi nanti juga saya akan review ya buat teman-teman semuanya. Di sekelilingnya tuh lihat tuh rumah-rumah semuanya udah mulai dibangun lagi. Kalau dulu tuh cuman ada satu rumah teman saya itu, dan di sini tuh semua tuh sawah-sawah kayak gitu. Nah itu udah mulai kelihatan gedung yang warna putih, ada pink-pinknya. Itu gedung rumah teman saya. Di sini tuh dia rumahnya. Nah, pasti kalian sudah tahu ya kalau yang sering nonton video saya. Ini tuh tetangga saya dekat ya, maksudnya tetangga di Bangladesh. Kalau di Indonesia sih ya jauh sekali rumahnya dari rumah saya. Nah ini dia rumahnya, kita sudah sampai. Sambil nunggu dibukain pintu, kita lihat-lihat ya di sekelilingnya. Sekarang tuh mungkin yang sebelah sini aja yang belum ada gedung ya, cuman tuh yang di sana tuh ujung, nah itu tuh di sana tuh kalian ingat kan tuh masih ada gedung itu di sana. Itu juga lumayan baru, mungkin baru 1 tahunan buatnya tuh. Mungkin yang di sebelah sininya aja yang masih kosong, lahannya masih kosong gitu ya. Tapi kalau yang sebelahnya tuh udah penuh, sudah mulai bangun gedung-gedung lagi. Tuh lihat ya teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah menonton video saya sebelumnya, silahkan di scroll ke bawah, tonton video saya yang ke bawah lagi, yang dulu-dulu. Pasti kalian suka, menarik sekali videonya. Nah ini dia, kita udah dibukakan pintu. Mari kita masuk ke rumah teman saya guys. Assalamualaikum. Nah kita lagi udah ada di dalam rumah aku nih. Video ini dari rumah, dari dalam ya, dari jendela. Kita lihat-lihat aja suasana di luarnya seperti ini, kira-kira suasana di luar rumah tetangganya teman saya ya. Di sebelah sini mungkin sangat masih jarang rumah, cuman di depannya tuh, di depan sama sebelah kanan tuh udah penuh rumah-rumah seperti ini ya suasana rumah.
teman saya, rumah suasananya di sekitar gitu. Ini juga deket sih ke rumah saya, cuma 3 menit lah kalau mau ke rumah saya dari tempat ini. Suasananya kira-kira seperti ini ya. Tuh, lihat sekali, lihat pohon-pohonnya, rumput-rumputnya sangat rindang, hijau-hijau. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I